Halo bro, datang lagi bersama saya Yusang Gini Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan chest, dada, dan latihan tricep untuk variasi kelima. Ada beberapa gerakan yang berbeda dengan variasi-variasi sebelumnya. Yuk kita ikutin yuk. Latihan dada. Pertama, reverse grip band press. Gunakan underhand grip dengan posisi lebar pada gerakan ini dan memanfaatkan seorang supporter untuk keamanan Anda apabila beban sangat berat. Turunkan barbel ke arah dada bagian bawah dan dorong kembali ke arah kepala. Seperti pada gerakan overhand barbel band press, Anda bisa memanfaatkan berbagai sudut dari adjustable bands pada Smith machine. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi. Incline dumbbell pullover. Atur posisi band pada kemiringan 45 derajat, lalu berbaling sambil menggenggam plat pada bagian dari atas dumbbell. Saat melakukan gerakan ini, pastikan tangan Anda pada posisi yang lurus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi. Push up. Latihan ini merupakan latihan kompon, melatih banyak otot dari satu gerakan. Buang nafas pada saat posisi badan menjauh dari lantai. Lakukan 3 set dengan 12-19 repetisi per setnya. Latihan tricep. Pertama, lying cross body single arm extension dengan posisi tidur pada matras dengan memegang satu dumbbell pada tangan melewati wajah Anda. Gunakan tangan satu untuk menjaga siku agar tetap diam pada porosnya apabila diperlukan. Dorong dumbbell hingga tangan tegak lurus, hembuskan nafas saat tangan tegak lurus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap set, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Kedua, tension kickback dengan badan membungkuk seperti ruku dengan memegang dumbbell di setiap tangan. Dorong dumbbell hingga tangan lurus sejajar dengan badan. Usahakan badan tidak membungkuk, tetap lurus, dan tangan tidak diayun atau not kid. Tarik nafas saat posisi badan netral dan hembuskan saat posisi badan lurus. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Terima kasih.